luar biar ke mana tu mesti biar ke tengok. Hai, penat aku jadi kambing hitam selama ni. Aku rasa macam nak makan kambing lah. Dengar kata sini apa, Pak Mak Western, Pak Mak Western. Kambing terbaik. Mana dia kata tak tahu ni. Ha, tu dia. Pak Mak Western. Estek. Orang itu syaitan yang punya. Kalau anda minum, nanti syaitan. Syaitan nak minum. Syaitan nak minum air apa. Udah lighting model kat sini. Siap tu, 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 elok. Semua orang sopan ni. Ni lagi satu nak beramai ni. Tadi masa dekat highway tadi, oh, nampak billboard besar, Pak Amat Western. Mana boleh tahan. Bila billboard dah besar, kita punya hasrat pun jadi besar lah. Nak main kat sini. Ambil kereta satu. Ui, bagus dia timur-timur oh ni. Lamb chop cheese. Ah, lamb chop cheese. Bawa lah apa-apa yang kambing-kambing apa kan. Eh? Ah, okey, beres eh. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajipanmu. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi, nasi lemak, roti bakar, roti canai, kari tapak. Kalau tak habis, kita tampak orang. Padahal. Mana camca-camca ni? Aku camca juga tadi. Is? Oh, Is. Aku camca juga pada ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Barik sana. Ih, maru tak kena makna sebenarnya. Mujnin tenai. Pak Mustafa, si dulegi kumanye. Ada tepung, ada kelapa. Kambing ni dah sedap. Saya rasa pasal kambing ni memang fresh ni. Baru sat-sat petang tadi dia ada. Tengoklah dah jadi steak. Black pepper dia, saya tak tahulah. Saya biasa makan western kat tempat lain. Biasa cukup rasa lah dia punya pepper tu. Dia punya black tu. Baru black pepper. Black pepper, sat pepper, sat kambar. Lah ni saya nak makan mix platter pula. Dia tengok ah, dia punya meriah cheese ni nampak. Kalau nak tulis nama pun boleh ni. Mai Penang kalau tak singgah rasa oh salah ni. Dia bukan macam meatball yang biasa kat tempat lain ni. Saya yakin ni mesti homemade. Sate sate ayam perut lembu kambing. Kali ni kita try pula spaghetti lamb chop. Minta sate, aku nak makan di sini. Biasanya spaghetti ni, dia kena kaya dengan tomato. So yang ni memang rasa dia punya ketomatoan. Bagi kita nak masak, nak bagi hidangan kepada orang ni, paling penting kali kita kena ikhlas, kena jujur. Yang kerekut, baloi yang makan kami sebab dia tak kerekut. Lamb chop spaghetti, RM6.90. Berani, meh, bagi tahu saya kat mana ada. Okay, menu seterusnya, cheesy chicken chop. Kalau dengan cheese ni, RM9.50. Kalau tanpa cheese, RM8.90. Mungkin tak pernah atau jarang lah saya nak lapiskan sekali dengan cheese kan. Tapi kombinasi cheese dengan black pepper steak ni sesuatu yang mungkin baru pada saya. Satu adunan yang nice lah. That's good. Sangat kekenyangan lah. Tapi bila sudah kenyang, bila sudah sampai, jangan buat tak tahu lah. Orang sudah kira, jangan kira halau. Kira bayar lah. 7545. Takkanlah betul-betul ni. Betul dah, tak mohon. Ini diskaun sangat ke ni? Pakai saya apa? Kan? Tak betul ni? Dengar ke betul? Semua orang semua makan sama harga? Makan sama. Wah! Biasanya hari raya makan harga macam ni. Okey. Okey, masuk. Masuk sini, masuk. Surabaya sudah kan kenyangnya. Seperti patah-patah ada mengatakan, buaya itu pun tak sangka air itu tenangkannya pun. Aduh. Itu lagi. Cepat isi borang, jangan sampai petang. Buang